Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mama Fardan. Di video kali ini Mama Fardan mau memasak tumis tauge dicampur tahu ya teman-teman. Nah, di sini bahannya ada apa aja? Ikuti Mama masak terus ya teman-teman. Let's go. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Dan ini adalah bahan utama dari tumis toge dan tahu goreng ya teman-teman ya. Di sini ada tahu goreng dan di sini ada togenya teman-teman ya. Ini Mama beli toge seharga 5.000, kayaknya sekitar 500 gram ya teman-teman. Nah, di sini bahan-bahannya, bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai keriting dan cabai rawit ya teman-teman ya. Terus di sini ada bumbunya, Mama menggunakan saori ya teman-teman ya. Saus tiram, di sini ada kaldu jamur, terus garam, micin dan lada ya teman-teman ya, lada bubuk ya. Nah, di sini Mama mau memotong bawang merahnya dulu teman-teman. Iris bawang merah tipis-tipis ya teman-teman. Lanjut iris bawang putihnya juga tipis-tipis ya teman-teman. Dan ini lanjut ke cabai rawitnya juga dipotong tipis dan menyerong ya di sini ya. Atau selera teman-teman, mau serong tipis atau mau bulat ya. Lanjut ke cabai keritingnya teman-teman ya. Dan ini tahunya juga Mama mau potong-potong ya teman-teman ya. Dipotong sesuka dan selera teman-teman mau kayak apa. Ini Mama beli harga 4.000 dapat 10 pcs ya teman-teman. Ini lanjut Mama mau oseng bawang merah, bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai harum ya. Lanjut ke si cabenya ya teman-teman ya. Ini kita tumis sampai matang ya, biar gak langu bumbunya. Mama memasukkan tahu gorengnya dulu ya, kita oseng dulu tahunya. Nah, di sini tuh ada drama loh teman-teman. Apa dramanya? Yaitu ternyata Mama salah pakai ini penggorengannya ya, karena ini penggorengan terlalu kecil. Di sini Mama ganti yang besar. Ternyata nggak muat teman-teman. Nah, ini kita kasih bumbunya ya. Bumbunya sesuai dan selera teman-teman. Ini saus tiramnya Mama pakai sekitaran 1 sendok makan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, yang baru bergabung, tolong jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah menonton channel Mama Fardan dari awal sampai akhir. Semoga disehatkan badan jasmani rohaninya ya, dilancarkan juga rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kita tumis, jangan lama-lama ya teman-teman ya. Nah, di sini udah matang ya. Nih, Mama menumisnya nggak terlalu lama ya, karena toge itu cepat matang, teman-teman. Selamat mencoba di rumah, teman-teman. Komen ya, Mama mau masak apa lagi nih?
Mama akhiri dulu video Mama sampai sini ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.